Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, Manage Your Mind. Bersama saya, Gisela Tahavari, selama satu jam ke depan, kita akan membahas sebuah tema kali ini, yang tentunya juga sangat menarik sekali mengenai pelestarian warisan budaya dan tradisi dalam Hindu, nah pemirsa, kita tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Kita juga harus akui bahwa kekayaan, tradisi, dan budaya ini banyak sekali pengaruh dari kebudayaan bangsa lain. Nah, jika ditelisik lebih jauh, banyak sekali budaya bangsa kita yang berakar pada kebudayaan. Hindu atau India. Sedikit sekali dari kita juga yang mengetahui bahwa tradisi ini merupakan hasil alkulturasi dari budaya Hindu atau India. Dan banyak sekali di Indonesia sampai saat ini yang budaya-budaya uh, yang masih dipakai di Indonesia. Dan kita akan membahas hal ini tentunya bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Beliau adalah Bapak Sutomo Adiwijoyo sebagai Ketua PHDI Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak, Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu. Pemirsa Dama TV di mana berada, saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali Om Mawignamastu Namo Sidam Om Swastiastu, Semoga Sang Yang Widiwasa Senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua Ya, terima kasih Pak Tomo, hari ini kita berjumpa kembali ya. tentunya kita dalam bahasan yang berbeda kali ini, mengenai uh, pelestarian warisan budaya dan tradisi dalam Hindu. Nah, ya. Pak Tomo seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bagaimana sejarahnya sih Pak, dan mengapa hampir sebagian tradisi di Indonesia ini bersumber dari Hindu? Iya kalau kita uh, sedikit menengok sejarah ya memang Indonesia ini dulu awalnya kan kalau kita mau mengerti tentang atau mau memahami tentang sejarah gitu Hindu itu kan salah satu agama yang tertua Betul. di Indonesia hmm. itu. Jadi selain Buddha hmm. ya. Jadi kalau dulu zaman-zaman kerajaan itu ya itu dulu yang mengawali adalah Hindu dan Buddha itu kalau kita lihat dari munculnya agama Hindu yang pertama itu setelah ada kerajaan Mulawarman hmm. di Raja Kutai ya. dari Kutai dulu itu memang pada abad keempat dulu yaitu uh, ada awal uh, agama Hindu hmm. masuk ke Indonesia Memang nah, agama Hindu itu berawal dari atau berasal dari India, tapi kemudian masuknya itu dimulai dari kerajaan Kutai. Mm. Setelah itu kemudian eh, ke Kalim Sumatera, ya ada di sana ada kerajaan Sayyendra, yeah. sana yang mendominasi lebih cenderung ke Budanya, okay. itu mm -mm. kemudian ke Jawa Tengah, ya itu pada abad abad ke-6 abad ke-7 masuk ke Jawa Timur mm, gitu. Mm, mm. Jadi ada kerajaan Kediri ya. Kemudian kembali lagi ke Jawa Tengah oh, lagi yeah. gitu. Dan terakhir kemarin kan sekitar abad, -abad ke-9 itu masuk ke Jawa Timur ya. Ke Jawa Timur seperti di Malang, Singosari. Kemudian di Terulang itu ya, kerajaan uh, Brawijaya itu jadi, dengan apa yang sudah kita ketahui, bahwa Hindu itu memang uh, sebagai agama yang tertua yang mengawali uh, keberadaan kehidupan masyarakat. Gitu. Jadi, akhirnya, pelan-pelan masyarakat itu ya terbiasa. Dengan apa yang sudah dilakukan secara Hindu pada zaman itu, kan budaya itu sebuah kegiatan yang bisa menyenangkan, yeah. dianggap itu menyenangkan, yang dibuat itu di, dianggap itu baik dan menyenangkan, dan akhirnya menjadi budaya. Begitu, mm -hmm. itu akhirnya awalnya, maka kemudian apa yang berjalan. Ini diambil dasar dari apa yang sudah dilakukan setiap hari, setiap waktu, oleh. Agama Hindu pada saat itu. Oke, okay, ya. oke, okay, oke. Okay. Wah ini saya sekali sekalian mengulang sejarah ini, Pak ya. <laughs> ya betul sekali karena memang uh, agama Hindu ini adalah agama tertua yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tradisi-tradisi uh, yang masih ada di Indonesia ini yang memang bersumber dari dari masa itu. Masa betul, Pak, itu ya? masih ditradisikan masih terus dilestarikan. Masih ya. menjadi kebiasaan, hmm. jadi tradisi. Ya. Oke. Okay. Ya begitu memang. Awalnya kan dari apa yang sudah kita lakukan. Awalnya memang dari apa yang sudah pernah pernah kita lakukan, itu. Nah, dulu zaman-zaman nenek moyang kita itu memang sudah biasa apa yang kita lakukan itu harus melakukan sembah dulu. Yeah. Melakukan kegiatan itu harus berdoa dulu. Yeah. Berdoanya dengan cara apa kita wujudkan dengan apa itu bunga hmm. ya kemudian kita kalau dulu kalau tidak ada Dupa itu kita pakai perapen perapen itu kan dari asal kata perapian perapian ya, oh, ya, ya. kemudian memujudkan sebuah api itu sebagai uh, Dewa Agni sebagai apa itu namanya yang menyaksikan bahwa kita itu melakukan satu upacara. Mm -hmm. Kalau sekarang kan sudah modern dibuat menjadi dupa itu. Iya betul sekali ya. Kalau dulu belum ada pak ya. Belum. ya dari dari membakar api seperti mm -hmm. itu pak ya ini yeah. yang dijadikan kebiasaan. Kebiasaan. Gitu, ya. Kemudian dibuat dicarikan wewangian wewangian itu. Oh dari bunga-bunga. Ah, dari bunga-bunga itu dikeringkan kemudian dibakar di sana. Akhirnya timbul aroma aroma yang wangi. Wow, wow, ini tradisi tradisi luhur yang benar-benar memang ya memang wajar kalau memang sampai saat ini harus tetap terus dilestarikan ya pak betul iya. ya. Iya, ya memang itu satu <coughs> satu apa ya satu perlakuan hmm. dari para nenek moyang hmm. kita dulu bahkan itu terus berangsur-angsur dilakukan kemudian itu kok menimbulkan satu apa ini dampak kebaikan, dampak kerahayuan, dampak menyenangkan, nah, akhirnya sama generasinya terus diikuti, sama generasi penerusnya terus diikuti, terus diikuti terus, nah upaya ini akhirnya menjadi pelestarian ini karena apa yang dilakukan oleh leluhur kita dulu itu adalah semata-mata untuk mengagungkan yang namanya Sang Maha Pencipta itu, oke, okay, melalui ya. alam, melalui Ria. alam hmm, itu, hmm. melalui alam, karena beliau sudah memahami alam semesta ini bersa bisa tercipta karena Sang Maha Pencipta, hmm. Tuhan, Sang Yang Widiwasa, hmm, Sang Sangkan Paraning Dumadi, gitu orang dulu kan yeah, menyebutnya yeah, macam-macam yeah, yeah. gitu, oke, okay. jadi itu oke, okay. oke, okay, Pak Tamo lalu mengapa sih, uh, sampai saat ini kita juga? penting ha, atau harus tetap menjaga dan e, merawat tradisi yang ada menurut Bapak mengapa karena dianggap dampaknya sangat positif okay. itu mm -hmm. loh melestarikan budaya ini kan sepertinya sama dengan melestarikan alam semesta itu karena budaya yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita ini, ini berdampak sangat positif. Mm -hmm. Seperti melakukan ajaran-ajaran Trihita Karana, ya kemudian bakti kepada mm -hmm. Tuhan, kemudian menghormati kepada sesama manusia, melestarikan alam uh, apa ini di sekitar kita. Ini satu ajaran agama Hindu yang namanya Trihita Karana. Dan ini berdampak positif. Nah, kalau ini kemudian uh, tidak dilakukan, dikhawatirkan akan timpang gitu. Jadi kehidupan manusia akan timpang. Satu misal kita bakti saja kepada Tuhan kepada Sang Yang Widi, sementara kehidupan sesama manusia terabaikan, apalagi pelestarian kita, penghormatan kita kepada lingkungan tidak dilakukan. Hmm. Ini tidak akan terjadi selamanya. Jadi makanya harus seimbang antara bakti kepada Tuhan, hormat kepada sesama manusia dan eh, menghormati lingkungan kita, melestarikan hmm. lingkungan kita hmm. ini. Jadi ini yang merupakan satu upaya supaya alam semesta ini tetap lestari. Oke, okay, ya. oke, okay, baik-baiklah. Ya. Melestarikan budaya sama dengan men, uh, melestarikan alam juga, ya. dengan ikut menjaga uh, dan ikut merawat alam, maka mau tidak mau alam ini juga akan memberikan uh, memberikan dampak yang baik juga kepada manusia seperti itu ya. Iya, ya? karena begini pemahaman di Hindu itu, mohon maaf ya, alam semesta ini kan diciptakan oleh Sang Yang Widwasa. Ya. Jadi kalau kita merawat alam ini kalau kita menghormati melestarikan alam ini ya me, me, apa ini menghargai alam ini dan tidak beda kita menghargai menghormati Sang Maha Pencipta oh, begitu. Oh, okay, ya ya betul sekali Jadi, betul sekali Sebaliknya ya. kalau kita mau merusak alam ini kita akan memusnahkan alam ini ya tidak beda sepertinya kita tidak percaya dengan adanya Sang Maha ya, Pencipta ya, kita begitu. Kita tidak menghargai apa yang sudah di Apa yang sudah diciptakan hidupnya. ya. Ini diciptakan kan untuk kita, ya makanya kewajiban kita adalah merawat, melestarikan supaya terus kehidupan ini berkesinambungan begitu. Oke, baik, baik. Ya, ya. ya baik Pak Tomo, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita nanti akan membahas masih banyak ya pemirsa tradisi-tradisi apa saja sih yang sampai saat ini uh, mungkin masih terus dilestarikan di negara ini. Jangan kemana-mana, tetap di manage your mind.